Polrestabes Bandung hanya butuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk mengamankan seorang bule yang ludahi Imam Masjid Al-Muhajir, di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jumat, 28 April 2023. Terlapor berinisial Mbak berusia 48 tahun diamankan polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat, 28 April 2023, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Mbak hendak terbang ke negeri asalnya, Australia. Menurut Budi, saat ini Mbak diamankan di Polrestabes Bandung untuk dimintai klarifikasinya terkait kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada Imam Masjid Al-Muhajir, Muhammad Basri Anwar, 24. Sebagaimana diketahui, viral media sosial seorang imam diludahi bule. Aksi bule itu dilakukan lantaran merasa terganggu dengan murotal Al-Quran dari pengeras suara masjid tersebut. Selain meludahi, kata korban, sang bule juga memaki-maki imam masjid tersebut. That's why we must explain everything in our station. So please come to Peace Cooperative and come to with us to the Bandung. I don't care, but you have to tell me what did I do? Yeah, we don't worry. We explain everything. Diamankan itu. Jadi kemarin kami mendapat berita yang viral melihat viral di berita media sosial. Adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di salah satu masjid di wilayah kami di Jalan Buah Batu. Setelah itu kami bergerak cepat dengan tim, membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut, menanyakan kepada pihak yang membuat laporan tersebut. Dan ternyata memang benar ada pelapor atau korban yang merasa dilakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing. Setelah itu kami buat tim segera cepat menyusuri keberadaan warga negara asing tersebut. Dan setelah kita telusuri, yang bersangkutan ternyata menginap di hotel sebelah masjid tersebut. Nah, tapi sudah check out, akhirnya kita telusuri dengan paspor yang ada di tangan kita dari data. Alhamdulillah, kita berkoordinasi dengan, dapat bantuan, berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi Khusus Soekarno-Hatta, yang bersangkutan ternyata sudah mau berangkat ke pulang ke negaranya. Sehingga kami langsung berkoordinasi untuk melakukan penundaan sementara yang bersangkutan agar bisa kita amankan dulu untuk diminta keterangan di Polrestabes. Dan alhamdulillah jam 1 malam dini hari tadi pagi kita jemput yang bersangkutan, warga negara asing tersebut, di Bandara Soekarno-Hatta, dan sekarang sudah berada di Polrestabes Bandung untuk diminta keterangan. Nah, untuk sementara hasilnya nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa, hasil keterangan dari pemeriksaan, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!